Halo teman-teman, ini adalah pupuk bantal guano organik. Komposisinya terbuat dari bahan-bahan organik. Salah satunya adalah kotoran dari kelelawar. Karena kotoran kelelawar itu disebut sebagai pupuk guano, sangat bagus untuk menyuburkan berbagai jenis tanaman. Di antaranya anggrek, tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan yang lain-lain. Ini rekomendasi untuk yang menanam di rumah ya. Saya terinspirasi dari teman-teman saya menggunakan pupuk bantal seperti ini, tanamannya subur-subur seperti teh celup ya teman-teman. Kalau pemula ini ya tidak tahu ya, pastinya ini nyangka teh celup, tapi ternyata ini adalah pupuk guano organik. Caranya cukup mudah, tinggal kita letakkan di area perakaran tanaman seperti ini. Kalau potnya besar seperti itu, kita kasih 2. Oh ya teman-teman, ini adalah tanaman sawi yang saya tanam 2 hari yang lalu. Nah seperti ini kita taruh. Kalau pot kecil seperti ini, kita kasih 1 saja sudah cukup. Ini adalah pupuk organik slow release ya. Ini meresapnya, unsur haranya sangat pelan karena kalau kita siram ini akan larut. Nah seperti ini kita siram, kita siram pagi dan sore. Nanti kalau larut tanaman pun akan subur. Kalau teman-teman ingin memiliki pupuk bantal guano organik, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Nah seperti ini, bagi pencinta tanaman anggrek atau tanaman hias juga bagus. Ini cocok untuk yang malas memupuk, untuk yang mager. Pupuk ini sangat cocok karena sekali kita pakai nanti tanaman pun tidak dipupuk akan subur. Nah begitu ya teman-teman, kalau teman-teman mau silakan beli di Shopee, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.